nak masuk tu kawasan parlimen? Sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan sebab kita nak tunjukkan yang kita rakyat Malaysia ramai-ramai datang dari seluruh pelosok negeri dalam Malaysia ni, jauh-jauh. Diorang travel jauh-jauh. Ada yang travel daripada malam tadi. Terengganu, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Pahang, Kuantan, Pekan, Pening. Dari serata negeri, banyak ada yang datang daripada Sabah untuk menunjukkan sokongan dan kasih sayang kepada YDPA kita dan juga untuk Raja-Raja Melayu. Dan saya sangat kecewalah kerana perkara ini ada dalam rukun negara kita, lima perkara, iaitu yang kedua, selepas percaya kepada Tuhan adalah percaya kepada Raja-Raja dan negara. Dan mengapakah semangat kasih sayang dan sokongan kita rakyat Malaysia yang nak kita kongsikan dan tunjukkan setia kita kepada YDPA dihalang? Atas alasan apa itu dihalang? Kerana kita sudah diizinkan untuk kita menyuarakan pendapat kita dalam sebuah negara demokrasi dan kita tidak melanggar undang-undang dan kita tidak melanggar sebarang akta dan kita dibenarkan untuk membuat perhimpunan dan kita bukan macam bersih yang nak terbalikkan kereta ke, nak pecahkan kereta dan sebagainya, dan kita tidak membawa sikap-sikap sebegitu ya, sebab kita, sebab itu kita menyatakan tadi rukun negara lima perkara. Kita memegang ini, kita adalah rakyat Malaysia yang memegang kepada teras ini dan kita adalah rakyat Malaysia yang sangat cintakan perpaduan bangsa yang aman, harmoni, saling menghormati perbezaan agama, adat resam, gaya hidup dan budaya. Ya, mengapa Melayu? Kerana bangsa Melayu sekarang sangat ditindas dalam masa 2 bulan pemerintahan mereka. Kita sangat ditindas. Dan begitu juga agama Islam sudah diperkotak-katikkan. Mampukah kita untuk berdiam diri? Kan? Tetapi ini tidak bermakna kita nak buat rusuhan, kita nak buat mencederakan orang awam. Come on, ya, you tengok ni, semua rata-rata berkeluarga dan anak-anak muda. Kan? Dan saya menyela sikap anak-anak muda yang bercita-cita untuk menjatuhkan institusi diraja. Dia tidak mewakili suara kami. Ada banyak lagi suara di luar sana yang sangat cinta dan kasihkan Raja-Raja Melayu. Kena ingat, orang Melayu kena ingat, bila tak ada Raja-Raja Melayu, apa jadi dengan bangsa Melayu? Kerana Raja-Raja Melayu ini adalah penimbang tara dalam sebuah negara. Raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Okay? Jadi halangan ini sama sekali membuatkan kami merasa kecewa. Adakah benar-benar ini sebuah negara demokrasi atau adakah demokrasinya lebih daripada kerajaan terdahulu? Kan? Pada saya, adakah sebenarnya, saya ada soalan, adakah sebenarnya dengan segala macam halangan terhadap UMNO nak dibekukan, akaun sudah dibekukan dan berbagai macam cara untuk menjatuhkan UMNO itu sendiri, saya ingin menanya, adakah negara ini sebenarnya menghala ke arah satu parti? Apakah? Kan? Dan ada usaha-usaha untuk menjatuhkan institusi diraja ini dilaung-laungkan oleh anak-anak kecil pada saya. Saya tidak mempertikaikan perjuangannya, tetapi pada saya alangkah sayangnya bila dia tidak sedar tentang perjuangan nenek moyang dia. Nah, kita bukan dalam sebuah negara yang kita ambil daripada negara orang lain. Kita adalah orang asal dalam negara ini. Malaysia ini kenapa? Agama, bangsa dan tanah air. Kenapa? Sebab kita di kepulauan dengan penuh dengan air-air. Jadi kita bukan orang yang datang ke tanah Melayu ni. Memang Nusantara, bangsa Malaysia, bangsa Melayu, besar Nusantara dari Indonesia, daripada Filipina dan sebagainya. Tetapi kita bukan orang luar dari tanah lain yang datang kemari. Tetapi kerana Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu mengizinkan mereka untuk tinggal di sini. Mengapa harus mahu digulingkan Raja-Raja Melayu itu? Jadi, ramai rakyat Malaysia yang sangat cintakan Raja-Raja Melayu. Kita mahu berada di sini untuk menyatakan sokongan. Dan amat mengecewakan apabila kami dihalang untuk pergi berjalan untuk memberikan sokongan. Kan? Okay, Eli, kalau selepas dihalang, adakah akan ada lagi? Saya menyeru supaya dibangkitkan semangat orang Melayu. Saya dituduh rasis oleh bangsa lain. Saya ingin menyatakan, saya sama sekali bukan rasis. Kalau saya rasis, saya tak ada dalam CAM. Saya tidak ada dalam CAM. CAM adalah sebuah pertubuhan, sebuah NGO yang berbilang bangsa. Saya ada dalam CAM. Best friend saya, Mr. Bala, adalah orang India. Saya bekerja dengan
production team Tek Tan, director saya, saya banyak belajar dengan dia dan dia adalah berbangsa Cina. Dan saya sayang Tek Tan itu. Kan, kerana kita mengamalkan perpaduan bangsa. So, pendirian Kylie sekarang? Pendirian saya, saya amat kecewa lah. Pagi ini benar-benar membuktikan bahawa rule of law itu amat sukar untuk dilaksanakan. Rule of law dalam keadaan bahaya. Kan? Adakah mahkamah akan dijalankan dengan cara bermaruah ataupun law of the jungle? Kalau dia meningkah keadaan ini, tidak akan ada sedemikian. Kita faham kerja polis. Kita menghormati polis. Kan? Tetapi kita kecewa dengan arahan yang telah diberikan kepada pihak beruniform. Adanya FRU dengan cota dan sebagainya. Kalau kami rempuh demi untuk menyatakan kasih sayang kepada Raja-Raja Melayu, kepada YDPA, dan kami dirempuh, adakah itu wajar untuk merempuh saya, seorang ibu, isteri yang punya anak-anak, begitu juga orang-orang lain yang macam pakcik ini? Ya, adakah itu wajar semata-mata kerana kita nak menyampaikan rasa sokongan kita kepada YDPA? Kita tak mahu YDPA dipaksa untuk membuat keputusan. Kita tak mahu YDPA dikunci mulut dan kaki tangan dan tidak berdaya untuk buat apa-apa. Kita tak mahu itu terjadi kerana percaya kepada Tuhan, percaya kepada raja dan negara. Yang kedua tu, ya, harus diingat, Raja-Raja Melayu, perlembagaannya, kalau ni nak diubah, katalah peranan raja-raja telah dikecilkan, imuniti diraja. Adakah itu benar-benar sahih? Kerana Raja Melayu, ia dilindungi di bawah negara-negara Commonwealth. Commonwealth. Jadi yang sebelum ini dikatakan imuniti raja telah dibuang, telah diperkecilkan, adakah itu sebenarnya benar? Sekarang ini saya menyeru rakyat Malaysia berbangsa Melayu, beragama Islam untuk bangkit bersama-sama, bangun dari serata perusuk negara, negeri ini, bangun untuk menyatakan penyatuan bangsa Melayu. Jangan sekali-kali mengatakan orang Melayu ni rasis. Orang Melayu ni orangnya sangat sabar, orangnya penuh dengan kasih sayang. Kita sangat menyayangi jiran-jiran kita yang berbilang bangsa. Tapi jangan push. Jangan ditolak dalam masa 2 bulan tengok apa jadi dengan agama Islam. Jangan fitnah orang Melayu, jangan fitnah agama kita. Apa jadi dengan budak bangsa Melayu? Saya nak tanya, kenapa ada begitu teguh, begitu kuat usaha yang dijalankan untuk memurtadkan budak-budak Melayu selepas usia 18 tahun. Saya nak tanya, kenapa? Kenapa budak Melayu? Sebab agama Islam tidak memaksa agama lain untuk masuk Islam. Kalau awak bercinta dengan orang Melayu yang beragama Islam, memang kamu kena masuk Islam. Tapi jangan masuk kerana perasaan, kerana hati yang terbuka. Cinta itu indah. Tapi bukankah agama lebih mulia? Tidak ada perasaan dalam beragama. Tidak ada perasaan dalam beragama untuk agama lain masuk ke agama Islam. Bukan tak ada perasaan untuk orang yang dah memang Islam untuk menganut agama lain. Jangan dipusing-pusing ayat-ayat Al-Quran atau mana-mana hadis atau mana-mana nas. Tak tahu bertanya. Apabila agama itu anda nak letak semua atas logik akal, maka adanya pemesongan terhadap agama. Dan saya pelik dengan perjuangan yang nak memurtadkan budak-budak Melayu agama Islam. Adakah itu satu tindakan politik untuk mengecilkan margin budak-budak Melayu ni? Supaya bila dibuang agama, dibuang bangsa, dia tak ada akal, dia hilang kasih sayang dan hilang Melayu dia tak ada. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini bukan kebebasan hak asasi manusia. Saya nak tanya, apakah itu Komengo? Komengo tu apa? Yang diorang duk kempen Komengo. Bahaya. Komengo ni salah satunya saya cakap ialah apabila seorang anak lahir dalam keluarga Islam, ayahnya dilarang azankan di telinga kerana itu katanya membuang atau menarik hak asasi anak itu. Bukankah ini satu peranan perang salib zaman cyber? Zaman moden. Fikir. Kita tidak menyerang agama lain. Kita menghormati antara satu sama lain dan juga bangsa-bangsa lain. Tetapi kenapa orang Melayu yang
majoriti rakyat kita berbangsa Melayu adalah 60 lebih persen, bangsa Cina tak sampai 30%, bangsa India 15% dan 5% yang lain-lainnya itu. Kenapa hak istimewa orang Melayu dan juga agama Islam dicabar-cabar dan dipermainkan? Terima kasih. Okay, terima kasih.